Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daya Cipta. Kali ini saya akan mempraktikkan cara memahat kayu balok menggunakan mesin router dari Modern seri M2800. Oke, langsung saja kita pasang mata routernya. Pertama-tama kita memasang dulu mata router dengan 1,2 mm. Nah, seperti ini matanya. Oke, langsung saja. Kemudian kencangkan bautnya secukupnya, jangan terlalu keras juga. Oke, langsung saja. Ini bidangnya kita pahat kayu ukuran 8 14 mm. Nah, sebelum memulai memahat, kita lubangi dulu kayunya sebagai jalan untuk melancarkan mesin routernya. Tidak tahu hal apa. Tidak tahu.